Oke, jadi di hari ini aku akan collabs dengan Lucy dan hari ini kita akan jalan-jalan di Hiroshima University. Jadi nanti kalian saksikan juga videonya di Lucy dan juga di aku. Oke, stay tune aja. Jadi ini spot pertama. Ini apa nih, Ras? Oke, kita liatin dulu ya. Itu cerobong asap gitu, Lus. Namanya Phoenix Chimney. Banyak juga nih yang foto di sini. Ini kayaknya jadi ikonnya Hiroshima. Iya, jadi ini jadi ikon Hiroshima dan tempat titik kumpul gitu. Dulu aku pernah kumpul buat acara kampus gitu di sini. Pokoknya di Phoenix gitu. Keren sih kalau foto di sini. Tapi nggak tahu dari spot mana deh. Oke, okay, let's go. Yang mulai iya. Pokoknya mahasiswa asing di sini itu diperhatikan juga kok dari segi bahasa, walaupun banyakkan kanji hiragana katakana sih. Tapi masih banyak ada beberapa yang masih menyediakan bahasa Inggris. Dan aku pikir fair kok. Asik. Jelas lah gitu. Nah, ini pintu masuk ya. Aku pakai sepeda di situ. Ini pintu masuk. Itu juga ada sign. Apa aja? Jadi guys, pas pertama kali masuk sini tuh awalnya bingung juga sih, kok luas ya. Ya sebenarnya sih semua kampus kayak aku pikir luas ya, tapi kita bertiga tuh sampai di sini naik bus, nggak tahu mau ke IDEC itu arahnya mau kemana, ikut aja lah kita, sok-sokan, pokoknya sok pede aja. Ketemu sih akhirnya. Ah, ini pintu masuk yang kedua mungkin ya. Jadi pintu masuk utama sih lebih tepatnya di sini mah. Pintu masuk utama, saya nggak akan nge-shoot mas-mas ya. Oke. Jadi ini jalan sepeda. Yang biru-biru itu jalan sepeda khusus gitu. Itu kalau nggak salah baru sih. Jadi nggak bertabrakan dengan motor ataupun mobil. Keren banget ya. Ini pos. Kotak pos, coba nih lihat nih. Tuh, ada jadwal pengirimannya. Double vlog enggak apa-apa? Enggak apa sih, santai aja. Aduh, terik banget. Nah, di sini ada maps yang besar. Ya, jadi buat kalian yang baru masuk silakan lihat maps ini. Besar banget sih. Maps. Nah, ini bendera Hiroshima. Kemungkinan ini tuh rektoratnya, guys. Tuh, bendera. Oke, kita akan ke perpustakaan pusatnya. Sering lu kamu ke perpustakaan? Sering lah. Aku rajin. Oh iya. Eh, perpustakaan di sini juga keren ya, lu ada ruang private gitu ya. Ada ruang private. Jadi kalau kamu mau sholat gitu kan. Heeh. Ya udah, pinjam ruang private aja. Jadi belajar di situ, sholat di situ, udah sendirian aja gitu ya? Iya, sendirian aja. Dan ada wifi-nya juga, jadi wifi-nya di mana-mana bagus deh. Jangan khawatir kalau masalah wifi di sini. Pokoknya asal masukin apa sih username dan password kalian, ya udah kalian mau wifi-an di mana aja, santai. Ah, ini kantin utama. Dan ini adalah perpustakaannya juga, termasuk writing center di sini. Di sini juga ada kafe. Kafenya unik. Aku pikir ini lebih ke western style gitu. Nah. Jadi hari ini tuh kampus masih tutup kurang lebih sebulan lebih lah semenjak corona. Dan tanggal 1 Juni itu akan segera dibuka kembali secara perlahan-lahan. Jadi
terlihat sepi lah, apalagi ini hari Jumat, Jumat sore. Jadi dulu aku ke gedung Starbucks sama teman-teman itu pertama kali masuk. Kita semacam ada orientasi untuk mahasiswa baru, juga orientasi untuk tempat tinggal. Berhubung kita tuh sewa dari Hiroshima University atau co-op, jadi ada semacam penjelasan bagaimana nanti tagihan listrik, air, gas, dan kapan kita bisa check-in, kapan kita check-out, kemudian juga ngurus kunci, dan lain sebagainya. Nah, inilah gedung Starbucks yang penampakan dari luar. Kita kantin. Di situ jembatan arah menuju ke Aidek. Banyak cowok. Bodoh amat. Nah, ini juga loh hal yang baru. Dulu tuh enggak ada pagar-pagar merah ini ya, Luz ya. Jadi tuh please walk your bike. Jadi itu harus turun pas di sini. Kalau mau ke sana, ini kan naik nanjak. Kita harus turun, dituntun sepedanya, baru nanti pas di ujung tanjakan dikayuh lagi gitu. Dulu nggak ada nih. Terus mereka coba solve problem karena bahaya juga ketika yang sepeda dari arah atas ke bawah kan kadang meluncur doang dan ada pedestrian lewat bisa membahayakan. Yuk, masih mau beli minum. Oh ya. Ini tuh adalah kan kantin di atas nih, di bawah tuh tempat beli buku atau souvenir-souvenir dan makanan gitu. It is closed. Let's see the inside. Ada kaos, ada buku. Ini bukanya nanti 1 Juni ya? Iya, kayaknya 1 Juni gitu. Jadi kita beli minum di vending machine. Jadi ini ada berapa sih pengen? Oh, ini ada baru tahu kalau ada tempat foto di sini. Gila, woi, kita ada fotonya di sini. Iya, makanya aku baru tahu. Ngapain kita ke sini? Iya, Yume. Jauh-jauh ke sini ternyata. Jadi ini gunanya nih buat foto gini, guys. Enggak perlu. Jadi memang enggak butuh human sih ini. Ada stay here untuk antriannya. Ada pilihan menu. Mana sih yang bisa dimakan teh? Nggak ada ya? Ini juga sih. Tenang, nyaman. Kalau mau cari inspirasi di sini tuh dapet lah menurutku. Ataupun kalau kalian mau ada birthday party atau birthday surprise sesuatu, di sini mau nembak gebetan kalian juga bisa kali ya. Lihat nih. Ini nih belakang aku danau. Nih ya, banyak enggak kadang-kadang yang banyak juga sepeda-sepeda yang enggak kepake sih sebenarnya di sini. Sepeda enggak ada penghuni. Sepeda tanpa berpenghuni. Jatuh ya, nggak tahu kena angin. Sampai ini ya, apa sih tanaman menjalar tuh ke ban sepeda. Saking nggak ada yang pakai. Sampah sepeda di mana-mana. Jam berapa nih guys? Jam 5. Satu komplek ini tuh adalah gedung engineering. Kalau kalian jadi sepanjang jalan ini pas musim gugur itu kanan kiri ini daun momiji, dia berubah warna menjadi oranye ataupun merah, dan ini menjadi tempat spot favorit buat teman-teman kemarin pas musim gugur.
banyak banget yang foto-foto. Bahkan aku juga sih termasuk yang foto-foto seperti foto satu ini nih. Engineering Informatics spot galau duduk. Dan kita sekarang ada di kampus biosfer. Di sini tempat untuk ngeprint. Hidek Graduate School of International Development and Cooperation, namanya Hidek. This is the entrance. It's closed. Kita kalau mau pinjam ruangan nih harus nulis dulu booking sendiri. Di sini ada mobil reservasi. Di sini ada date. Purpose-nya apa? Waktunya dari kapan sampai kapan? Lantai 8,5. Oke, jadi kurang lebih itu sih tur kampus hari ini. Kalau kamu nih Lus, setelah merasakan beberapa kampus di Indonesia, kemudian di-compare di kampus Hiroshima, kira-kira apa yang kamu dapetin? Dari segi infrastruktur, aku merasakan canggih ya bangunan ini ya. Sebagaimana yang kita tahu, Jepang itu gempa setiap hari. Iya benar. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah merasakan ya. Tapi pun kalau dirasakan, udah. Nggak, kayak misalnya lagi kuliah, ya, bener-bener. Ada gempa. Kayak waktu itu kita panik kali kan, yeah. Kayak mau lari gitu. Tapi karena di sini tuh gempa biasa aja, gitu, earthquake biasa aja. Jadi ya udah, kerjaan tetap jalan gitu. Nggak ada yang kuliah mau ada gempa mau apa. Nggak heboh kali ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin langsung turun semuanya. Gempa. Dan nggak ada yang retak juga ya? Iya sih. Kayaknya sejauh ini so far aman-aman aja ya. Mungkin karena bangunannya udah ini ya tahan gempa gitu ya. Tahan gempa kayaknya. Dan beda materialnya beda. Iya benar-benar. Benar-benar kayak di ini loh, gedung JICA di UPI. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu. Sama persis aja gitu. Itu sih. Sama gempa ya berarti ya. Oke. Okay. Terus ada lagi enggak? Kalau dari segi lingkungan, ini, kampusnya tuh dari segi teknologi maju, dari segi lingkungan bersih, banyak taman-tamannya. Jadi memang favorit sekali sih menurut aku. Iya ini sih. Sejauh ini kampus favorit aku sih. Kampus hijau. Hijau. Mana-mana. Dan tiap tahun dalam satu tahun itu ada 4 musim dan 4 musim itu ada 4 warna gitu. Iya, kan? Benar-benar. Dari yang dingin abu-abu musimnya, terus yang musim apa lagi? Abis dingin musim spring. Semi. Spring tuh warna pink, bunga-bunga banyak, cherry blossom. Terus nanti dari semi ke gugur. Enggak. Panas dulu. Panas dulu. Dan musim panas ya semuanya jadi hijau semua. Semua terus nanti kegugur semuanya jadi kuning atau merah. Iya, benar. Memiji mulai. Iya sih. Ini kayak keren sih, mata kita enggak ada ininya sih, enggak ada
Bener tuh, hiburannya tuh tiap hari, iya, iya. Gak ada bosannya. Dimanjakan terus, jadi gak bosan bener kalau mau kesini. Walaupun misalnya nih penat, penat nulis, ya udah keluar kampus aja keliling-keliling bentar tuh udah cukup menurutku ya buat refresh bentar. Cantik banget sih. Apalagi ada beberapa spot kayak kita ini nih yang di belakang ada danau, ada macam-macam lah, bisa buat piknik juga kalau aku menurutku mah di sini. Benar, keren-keren. Ya, semoga kampus-kampus di Indonesia juga bisa terinspirasi ya. Dan aku pikir kampus di Indonesia juga mungkin ada juga sih yang masih merintis seperti ini. Dan semuanya balik lagi ke manusianya ya, Lus ya. Kalau di sini, kalau mungkin di Indonesia mungkin udah banyak yang punya taman-taman gitu sih. Benar-benar. Tapi kebersihannya yang ya, masih dipertanyakan sih ya. Iya, kebersihannya yang masih dipertanyakan dan butuh komitmen juga sih, nggak cuma dari pihak kampusnya, tapi dari juga dari mahasiswa juga. Jadi mahasiswa itu memang sadar akan lingkungannya. Benar-benar. Sadar akan lingkungan dan keren sih itu. Oke. Okay. Okay, that's all for today. Semoga bermanfaat. Dan see you. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe.